Kondisi mantan Gubernur Papua sekaligus terpidana korupsi Lukas NMB sangat memprihatinkan sebelum meninggal dunia. Ketua Tim Penasihat Hukum Lukas NMB, Ose Kaligis, mengungkapkan kondisi Lukas sebelum meninggal dunia di Rumah Sakit Angkatan Darat atau RSPAD Gatot Subroto, Jakarta, pada Selasa 26 Desember siang. Dikutip dari Tribun Papua, Ose Kaligis mengatakan bahwa kondisi kesehatan Lukas NMB semakin memburuk 3 hari kebelakang ini. Tubuh Lukas NMB membengkak karena kondisi ginjal yang sudah tidak berfungsi, sehingga makanan yang masuk ke dalam Lukas NMB menjadi racun. Pun Lukas NMB meninggal dunia karena kondisi ginjalnya yang semakin memburuk. Menurut Ose Kaligis, kliennya meninggal di RSPAD Gatot Subroto pada pukul 10 pagi atau pukul 12 waktu Indonesia bagian timur karena kondisi ginjal yang sudah tidak berfungsi. Saat ini jasad Lukas NMB sedang berada di RSPAD Gatot Subroto. Diperkirakan sore hari waktu Jakarta, pihak keluarga berencana membawa jenazah mantan Bupati Puncak Jaya 2 periode itu ke Papua untuk dimakamkan di sana. Diketahui Lukas NMB divonis 8 tahun penjara setelah dinilai terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana korupsi berupa penerimaan suap dan gratifikasi saat menjabat sebagai Gubernur Papua dari tahun 2013 hingga 2022. Vonis itu baru dijatuhi hakim pada 19 Oktober 2023 atau 2 bulan sebelum Lukas NMB dinyatakan meninggal dunia.